Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM sahabat. Nah, di sini itu ada pelaksanaan ini balai pelatihan. Sekarang sudah mulai berjalan sahabat. Nah, BLK ini ada pelatihan apa saja? Mari kita cari tahu informasi bersama-sama. Kita masuk ke dalam. Jangan kemana-mana, ikuti terus sahabat ya. Nah sahabat, ini sudah ada di depan ruangan kelas teknik sahabat. Ini ada imbauannya untuk wajib menggunakan masker. Nah mari kita masuk ke dalam. Kita lihat suasana kelas di sini. Nah sahabat, ini ada peralatan-peralatan ini. Ini digunakan untuk pelatihan praktek-prakteknya. Nah, ini ada motor di sini. Ada mesin-mesin seperti ini. Ini untuk pelatihan tekniknya ini. Ini ada beberapa mobil dan di sana ada beberapa motor. Ini ada mesin seperti ini, sahabat. Ada ruangan kelas juga di situ. Ini sepertinya peserta BLK baru di dalam kelas ini. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat suasananya. Masih close. Iya kan? Tadi kan piston bergerak dari atas ke bawah dengan ciri-ciri kan akan menyebabkan panas. Maka kita sebut ini adalah langkah kompresi. Nah, sahabat, ini sudah depan ruangan kelas memasaknya. Ada beberapa ibu dan mbak-mbak sedang memasak sahabat. Aroma masakan sudah tercium. Ini kita sana, kita lihat proses masak apa ini. Nah, kelas. Nah, sahabat, ini memasuki kelas memasak nih sahabat. Nah, sahabat, ini baru membuat brownies sahabat. Nah sahabat, ini baru masak brownies sahabat. Ini dipanggang selama 45 menit. Ini dipanaskan selama 45 menit. Iya. Ini bahannya apa saja Bu? Tadi tepung terigu, tepung maizena, terus susu bubuk, susu coklat, terus dicampur almond, terus dicampur jadi satu, terus lalu dipanggang. Anggun, di BLK ini sedang melaksanakan pelatihan apa saja, Bang Gun? Saat ini kita sedang berjalan pelatihan memasak, pembuatan roti dan kue yang disumberdanai dari APBN, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian ada juga pelatihan otomotif sepeda motor. Setelah itu ada juga pelatihan yang lain yang sumberdananya dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat ini, di masa pandemi, kita pada saat pelatihan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap peserta kita wajibkan pakai masker, pakai face shield. Kemudian sebelum masuk ke ruang kelas pelatihan, kita cek suhu badan di bawah 37,5 derajat. Baru boleh masuk ke kelas. Kita pantau kesehatan mereka. Kalau batuk pilek, kita sarankan untuk tidak mengikuti pelatihan. Jadi secara keseluruhan ada berapa kelas, Pak? Secara keseluruhan pada saat ini kita berjalan 5 kelas. Jadi 3 kelas program pelatihan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, 2 kelas pelatihan sumber dana BPJS. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, Pak, ini berapa lama, Pak? Nanti? Waktu pelatihan untuk program kerjasama dengan BPJS kita laksanakan selama 80 jam pelatihan atau 10 hari yang dari sumber dana APBN kita laksanakan selama 18 hari untuk keseruan pembuatan roti dan kue.
yang pelatihan otomotif sepeda motor kita laksanakan selama 43 hari. Jadi itu berbeda-beda Pak ya, waktu pelatihannya? Iya, waktu pelatihan kita menyesuaikan dengan program kurikulum yang ada di dalam pelatihan tersebut. Jadi kalau kejuruan otomotif sepeda motor itu selama 320 jam pelatihan. Kalau yang pembuatan roti kue ini kita laksanakan selama 160 jam pelatihan. Untuk persyaratan sendiri Pak, kalau ingin ikut gabung atau kelas ini gimana Pak? Peserta pelatihan untuk program APBN ini warga negara Indonesia, usia KTP minimal 17 tahun usianya, kemudian domisili bisa dari Kudus ataupun luar Kudus karena sumber dananya dari kementerian, jadi boleh dari luar Kudus untuk mengikuti pelatihan ini. Namun pada saat pandemi ini kita tetap membatasi yang dalam kota saja yang kita perkenankan untuk mengikuti pelatihan. Kalau yang sumber dana dari BPJS Ketenagakerjaan, rekrutmen, seleksi, persyaratan semuanya dari BPJS Ketenagakerjaan, kita hanya bagi pelaksana. Nah sahabat kita, itu tadi hasil liputan terkait BLK yang saat ini sedang melaksanakan kelas anggarannya itu dari BPJS dan juga APBN sahabat. Yang untuk APBN itu ada 2 kelas, yang dari BPJS ada 3 kelas. Nah saat ini yang untuk APBN biasanya itu dibuka untuk umum, yang penting memiliki KTP warga negara Indonesia. Saat ini dibatasi karena ada pandemi, hanya menerima warga Kudus saja sahabat, untuk mengikuti kelasnya. Nah semoga liputan ini dapat bermanfaat dan jadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.